Assalamualaikum. Ada berbagai macam cara orang-orang menikmati Vespa. Ada yang dipakai, ada yang disimpan, ada yang dipajang, bahkan ada yang sama sekali tidak pernah dipakai sejak beli tahun 1975. Nah, seperti yang Vespa yang satu ini. Jadi, kali ini saya pengen membahas Vespa Super 0 km, sebenarnya 1 km sih, tapi kita hitungannya 0 km karena speedometer baru pun biasanya itu 1 kilo atau 2 atau 3, dia dites dulu gitu. Nah, makanya kali ini kita akan membahas Vespa Super di Scooditail. Nah, Vespa Super ini kenapa sih sepenting itu, kenapa harus dibahas secara sendiri gitu kan? Karena menurutku original itu menjadi referensi untuk kita merestorasi Vespa gitu. Makanya saya minta izin sama Mas Arif gitu kan, sahabat saya di Solo, pemilik dari unit Vespa Super 0 km ini. Dan yang menarik dari Vespa ini adalah karena meskipun cuman dibeli dan disimpan, tapi pajaknya setiap tahun itu dibayar gitu, dan setiap tahun rekam jejaknya itu ada semua gitu. Oke, sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih buat Mas Uya ya, yang sudah membantu saya untuk mengambil gambar dari Vespa ini. Kita akan bahas detail sedikit demi sedikit, satu persatu, tentang unit Super yang satu ini. Kita akan perhatikan Vespa yang tangki bensinnya ini belum pernah diisi bensin bahkan gitu, dan speedometer juga baru menunjukkan angka 1 km gitu. Nah, kalau kita lihat dari penampakannya sudah kelihatan banget gitu bahwa Vespa ini sama sekali belum pernah dijalanin gitu kan. Dan salah satu indikatornya nanti kita akan kasih lihat ke teman-teman. Nah, ini speedometernya aja masih bening. Terus di lubang ban serep itu masih ada karetnya, belum dipasang ban serep. Di jok belakang juga masih berplastik. Terus ini stiker running in-nya dari PT Diana. Dari PT Dan Motor, karena ini tahun 75 ya, which is udah kayak anak selatan. Jadi PT Diana ini masuk di Indonesia sekitar tahun 70, makanya yang Vespa Super tahun 75 ini sudah dirakit di Indonesia juga. Nah, ini kita bisa lihat juga joknya masih utuh banget, masih ada stiker di tangki bensin, tutup tangki bensin. Dan yang pasti inilah dia Vespa. Kalau misalnya teman-teman penasaran bagaimana Vespa itu keluar dari pabrik, nah, ya kan? Di sini juga teman-teman bisa lihat di bawah dari stang ini benar-benar kelihatan banget belum ketetes oli, gitu kan? Dan ini membuktikan, menandakan bahwa Vespa ini memang tidak pernah dipakai, karena biasanya kan kalau misalnya persneling atau di rem gitu kan, atau kopling, itu kan di pipa persnelingnya itu sudah dikasih oli gitu. Kalau misalnya si Vespa ini biasanya dinaikin. Nah, terus di dalam boxnya ini juga bisa dilihat sendiri lah ya gitu, benar-benar masih virgin banget gitu. Sekali lagi, ini dia stiker running in-nya dari Dan Motor. Oke, kita nikmatin dulu keindahan dari bodi Vespa ini. Jadi, menurutku, kenapa saya suka original? Salah satu reason-nya adalah karena bentuk asli dari Vespa itu ya seperti ini gitu. Karena menurutku ya, sekali lagi, mungkin teman-teman udah tahu gitu bahwa Vespa itu buat saya adalah sebuah karya seni gitu. Makanya menurutku karya seni yang terbaik itu adalah karya seni yang masih original kayak gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat tatanan dari kabel-kabelnya gitu kan, dari coil, kabel, terus ke
kepala busi gitu, bentuk kepala businya juga seperti apa. Nah ini kepala businya ini mereknya Bosch ya, Jerman. Businya juga gitu. Terus kalau misalnya original itu teman-teman bisa ngelihat nih kerapian tatanan dari kabel-kabelnya, dari koil terus ke busi gitu kan, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai referensi ketika kita mau merestorasi Vespa gitu kan. Nah kita bisa lihat juga ini koilnya, koil Femsa merah, masih ada cat kuningnya juga, ini adalah tanda pabrik biasanya gitu kan. Terus ini nomor rangkanya. Nah ini tepongnya teman-teman, kita sekarang lihat di bagian tepong. Coba perhatikan teman-teman, di bagian cantolannya itu ada roller kayak gini nih. Ini sama kayak begini, ini VBB saya. Nah ini ada, masih ada rollernya. Jadi ini fungsinya untuk memasukkan tepong supaya tidak langsung kena si body, itu nggak langsung kena besi gitu, nggak langsung kena cantolannya ini. Jadi dia ada rollernya kayak gitu. Dan si Vespa Super juga, dan Vespa Super ini juga masih utuh gitu. Oke, dan inilah dia plat nomor dari awal memang. Dan dulu setiap tahun ternyata ganti plat nomor teman-teman gitu kan. Ini tahun 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, tahun 84, 85, 86, 87, 88, 89, habis itu 90, 91, 92, 93, 94 gitu. Nah setelah tahun 94 baru ada kebijakan pemerintah untuk plat nomornya itu setiap penggantian plat nomor itu setiap 5 tahun sekali. Nah dari sini teman-teman juga bisa lihat gitu bahwa ternyata kalau misalnya original ini banyak hal yang kita bisa tahu, banyak hal yang kita pelajarin gitu loh. Kayak akhirnya saya pun baru tahu, oh ternyata zaman dulu itu setiap tahun plat nomornya itu diganti gitu. Sedangkan mulai dari tahun berapa tadi? Tahun 99 ya, tahun 2000. Tahun ya 99, mulai tahun 99 itu diganti per 5 tahun gitu. Nah, itu kan salah satu pelajaran yang mungkin kita baru tahu gitu. Dan itu kita dapatkan dari dokumentasi yang ada di Vespa yang original kayak gitu. Oke. Yang selanjutnya ini kita lihat bodinya dari kejauhan. Wow, menarik sekali sih menurut saya. Dan sekarang kita akan perhatikan ini tahun 94 ya. Tahun 94 ternyata sudah mulai diganti plat nomor itu per 5 tahun. Tapi penggantinya, pengganti atau penanda dari setiap tahunnya itu apa? Nah, dulu kita sering lihat mungkin teman-teman yang seumuran saya gitu kan, itu ada di plat nomor ada stiker seperti ini. Nah, gitu kan. Nah, stiker ini stiker dia bahannya dari kayak aluminium gitu ya. Ini penanda bahwa setiap tahun ini kita sudah bayar gitu. Jadi kalau misalnya bayar pajak itu setiap tahun nanti kita akan dikasih stiker semacam ini. Ini tahun 2000, 2001, 2002, 2003. Nah, oke. Dan yang menarik juga dari pemilik ini benar-benar mengarsipkan semua berkas, termasuk juga salah satunya adalah ini dia. Jadi ini kayak nota apa ya, kwitansi ya, kwitansi tahun 78. Dan plat nomornya juga ini plat nomor resmi semua, masih ada stempel dari pemerintah DKI Jakarta ya kan, kayak gitu. Terus kita simpen dulu nih. Masih, nah ini masih 1500 gitu kan untuk penggantian plat nomor. Jadi ya itu dia teman-teman gitu, bahwa ternyata kalau misalnya kita mengarsipkan
dengan baik, itu ternyata banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan gitu. Oke, udah agak panas nih. Kita kembali lagi ngelihat, dan ini Mas Arief juga sangat apik sekali menyimpannya, termasuk juga ada toolkit, ada termasuk juga ada poster original dari Vespa Super ini gitu. Nah, terus ini kita masih melihat tahun 77, 78, dan dulu ternyata begini ya, sempat plat nomor bagian bawah itu putih dan angka tahunnya itu sempat juga di atas gitu kan, sekitar tahun 80-an dan tahun 80-an akhir sampai tahun 90-an. Kita balik lagi, tadi lowbat dan panas di posisi sana, jadi saya geser. Nah, sekarang kita akan lihat teman-teman, ini plat nomor. Sekarang kita lihat, ini terakhir pajak yang dibayarkan adalah tahun 2009, dan akhirnya sama Mas Arief dihidupin lagi tahun 2020 ini. Nah, ini plat nomor yang paling baru. Oke, sekarang kita geser ke buku. Ini adalah buku garansi dan servis gitu. Nah, buku garansi dan servis ini kita bisa lihat bahwa ada catatan pada slip control ini untuk apa namanya, kayak service record gitu ya. Service recordnya ini masih kilometer 01 ke 002. Nah, ini kupon servis cuma 300 km ya kan. Jadi kalau misalnya udah dipakai 300 kilo waktu itu harusnya ya. Nah, ini kupon servis kedua belum pernah dipakai juga, kupon servis 1500 km belum pernah dipakai. Nah, ini adalah service recordnya. Kita akan bandingkan pada kilometer 002 di service record sama di speedometer. Ini dia, speedometernya masih tertulis 0001 km. Terus seperti yang saya bilang tadi bahwa 300 kilo untuk servis pertama ya kan, belum pernah dipakai, kuponnya masih utuh, belum pernah disobek. Kupon yang kedua juga servis cuma 1500 km belum pernah kepake. Nah, ini service recordnya, ini baru pemeriksaan penyerahan untuk pertama kalinya tahun 75 gitu. Jadi menurutku banyak yang kita bisa pelajari dari Vespa ini gitu. Nah, untuk kelengkapannya kita juga bisa lihat di sini ada faktur, terus juga ada tanda serah terima, terus ini sekarang ada manual book ya. Gitu. Lengkap semuanya. Ini toolkitnya bisa dilihat ini teman-teman. Obengnya itu cuman obeng minus, cuman ada yang cukup menarik juga. Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita lihat kunci busi. Nah, ini ada selangnya juga. Selang ini mungkin dipakai untuk ketika misalnya kita kehabisan bensin, gitu kan. Ini plat di bawah stang, belum pernah kepasang juga. Sama yang ini takaran oli samping. Nah, masih original juga nih takaran oli sampingnya. Ini kunci setnya, ada kunci 11, kunci 10, 8, gitu-gitulah ya. Oke, nah ini yang cukup menarik yang saya bilang tadi, toolkitnya, di toolkit itu cuma ada obeng minus, tapi ternyata klakson, di baut klakson itu udah pakai obeng plus tuh. Jadi kita juga, ini juga merupakan fakta yang menurutku menarik gitu, bahwa ternyata di Vespa Super tahun 75 ini sudah ada baut plus gitu, termasuk juga di list lidah, di decknya, di lantainya. Nah, ini pakai baut plus juga nih. Nah, ini kan cukup menjadi perbincangan lah ya gitu kan. Bukan perdebatan lagi, bukan perdebatan, tapi diskusi lah ya gitu. Jadi forum, ajang untuk diskusi. Itu dia teman-teman, pembahasan kita mengenai Vespa Super yang masih min condition, masih 0 km. Setidaknya kita jadi tahu kira-kira kondisi Vespa ketika keluar dari pabrik itu seperti itu gitu. Dan ini bisa menjadi referensi. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mungkin ingin merestorasi Vespa Supernya.
kira-kira warnanya seperti ini, tata letak dari emblemnya itu di sini gitu kan. Pokoknya jarak listnya juga, list triplangnya mungkin segini gitu kan. Ini sekali lagi semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Dan ketika kita melihat Vespa dengan warna yang original, itu menurutku akan meminimalisir kita untuk berdebat. Karena ada banyak pertanyaan juga, beberapa hari yang lalu saya sempat share foto Vespa tahun 73, super tahun 73, kepala bulat, dan itu catnya masih original, masih mulus, punyanya Mas Eran gitu kan. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh ternyata Vespa 73, super tahun 73 itu masih original, masih batok bulat. Ada juga yang batok bulat gitu, ada juga yang batok kotak gitu. Jadi menurutku dulu itu opsional gitu. Customer itu boleh memilih batok bulat atau batok kotak gitu, atau batok yang asbak juga ada gitu kan. Terus ya kalau misalnya tahun 73 cat original batok bulat, ya kita udah nggak berdebat lagi gitu. Warnanya aja masih original, apalagi batoknya gitu kan, berarti masih bawaan motor dong gitu. Jadi udah meminimalisir perdebatan gitu. Dan sekali lagi, saya sama sekali tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya sharing. Dan boleh banget teman-teman kalau misalnya mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mas Arief, terima kasih buat Uya Lideran Klasik yang sudah membantu untuk bikin video ini. Dan terima kasih buat Mas Arief sekali lagi yang sudah mengizinkan saya untuk menelanjangi Vespa Super NOS tahun 75 ini. Yang pasti buat teman-teman, saya mungkin suka dengan Vespa yang original, tapi saya sangat respect sekali, saya sangat menghargai sekali buat teman-teman yang main di scene Vespa yang lain gitu. Kayak misalnya main ekstrim atau restorasi atau aksesoris, atau mungkin Vespanya ada yang dipakai daily, ada yang dipakai pajangan, semuanya sama gitu. Ada yang klasik, ada yang matic, menurutku semuanya sama. Yang terpenting adalah bukan unitnya, tapi bagaimana cara kita menghargai orang lain. Oke? Saya Raffi Mardika, pamit dari Raffi Sku Vlog. Jangan lupa support, subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya, karena ada Vespa, pasti ada cerita.